Assalamualaikum sahabat Kaina. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yuk kita isi dengan murojaah juz 30. Kita lanjut murojaah surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bagaimana sahabat? Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sekali lagi ya sahabat Kaina. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki banyak fadilah. Di antaranya adalah membacanya mendapatkan pahala 10 kali lipat dari setiap huruf yang ia baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kita sambung untuk murojaahnya besok ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.